Beng buat apa beng ni beng? Besok. Besok dia nak. Warna bumi dia juga warna bumi. Tengok apa kepala dia. Ha. Kepala ni yang selalu ni masalah kepala luar ni. Ha. Kenapa dia cepat rosak? Orang cara korang bawa kereta lah. Mungkin macam lembu dekat dia. Ha. Ha. Okey, ni gasak ni andai kata okey, tayar kita membelok ke kiri ataupun ke kanan. Okey, bila kita buat pusingan U-turn habis. Pusingan U-turn yang habis, benda ni akan berpusing. Elakkan tekan minyak ketika tekan minyak kuat sangatlah. Tak tekan kan tak berjalan lah kereta. Elakkan waktu tayar berpusing ke kiri atau ke kanan, elakkan tekan minyak yang kuat sebabkan bearing dalam ni boleh longgar cepat. Tu yang gasak cepat bunyi. Kalau U-turn, U-turn okey, slow. Tayar dah straight balik, okey, barulah tekan minyak. Ah, itulah kenapa punca gasak cepat rosak. Kalau kau pakai yang baik dia ke, original ke, Jepun ke, Jepun Tiana ke, kan? Kita pun jaga bawa macam lembu-lembu boleh mati lah. Kan? Tak kira stop, tak kira kau tukar murah ke baik ke, tapi kalau cara kau bawa pandai, barang tahan lama. Habis kenapa dia pecah kat depan tu? Pecah sama dah pecah awal tapi kau tak prihatin. Kau jalan juga sampai kau hilang free session lah. Ya, hilang free ni. Demar tu? Demar.